السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين الحاضرين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita bimbingan yang jelas, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Bimbingan yang jelas ada di dalam ayatil bayyinat, ayat-ayat yang bayyinat kata Allah. Ini ayat-ayat yang jelas, dan juga dijelaskan oleh seorang Rasul, An-Nabi Al-Ummi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Maka beliau menjelaskan dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan takrirnya, dengan sikap-sikap beliau, semuanya menjelaskan Al-Quran. Sehingga Al-Quran dengan sunnah Rasulullah Sallam tak terpisahkan, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada nabinya dan rasulnya tentang ayat Al-Quran, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, agar engkau wahai rasul menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Maka minallah, dari Allah lah agama ini. Wa 'ala ar-rasulil bayan wa 'alaina at-taslim. Sebagaimana dikatakan oleh Imamul A'immah, tokoh para ulama dari kalangan tabi'in, yaitu Imam Az-Zuhri rahimahullah, bahwasanya ilmu agama ini dari Allah. Wa 'ala ar-rasul al-balagh wal bayan, dari atas nabi penyampaian dan penjelasan. Wa alaina at-taslim, sedangkan kita menerima. Allah yang menurunkan, nabi yang menerangkan dan menyampaikan, kita yang menerima. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita membawa ayat Al-Qur'an tetapi tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya ayat ditafsirkan dengan tafsir yang salah, pemahaman yang salah, sehingga
menyimpang sedikit demi sedikit, menjauh dari jalan yang lurus. Karena sungguhnya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dalam keadaan bertahap, dan dijelaskan oleh Nabi SAW ayat demi ayat, seayat demi seayat Rasulullah SAW terangkan dan praktekkan, sehingga mereka para sahabat bisa melihat bagaimana makna ayat ini menurut Nabi dan bagaimana prakteknya menurut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja anna ahlul ahwa'i wal bid'ah kanat wa ma tazal tatajara bi ahliha. Hanya saja kejelasan ini jadi kabur ketika ada orang-orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya, yang dijuluki oleh para ulama dengan ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu atau pengikut hawa nafsu, yang mereka berupaya untuk menarik ayat atau hadis kepada selera mereka masing-masing, kepada apa yang mereka inginkan dengan hawa nafsunya masing-masing. Tarakul kitab was sunnah, mereka meninggalkan kitab dan sunnah. Wastabdalu alladhi huwa adna billadhi huwa khair, kemudian mereka mengganti sesuatu yang mulia ini diganti dengan sesuatu yang rendah. Ishtaghalu bi'ulumil yunan, contohnya mereka justru lebih sibuk dengan ilmu-ilmu Yunani, ucapan Aristo, ucapan Plato, atau ucapan tokoh-tokoh Yunan yang lainnya. Wal falasifati wal manatiqah, mereka sibuk dengan filsafat dan mantik. Wa ahlul kalami wal ra'yi, mereka sibuk dengan ahlul kalam dan ahlul ra'yi. Wa atamadu ala uqulihim, mereka lebih menyandarkan pada akal-akal mereka sendiri. Wa ara'ihim, dan pendapat-pendapat mereka sendiri dalam memahami agama. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah yang sangat besar kalau musibah itu pada agama. Musibah pada badan kita kecil, musibah pada harta benda kita kecil, jika dibandingkan dengan musibah pada agama. Mereka lebih mementingkan ra'yunya sendiri di atas Quran dan Sunnah. Sehingga ketika mereka para ulama mengkaji Quran dan Sunnah adalah untuk mencari kebenaran. Tetapi mereka membuka Quran, membuka Sunnah untuk mencari pembenaran. Mengapa mencari pembenaran? Karena mereka sudah memiliki kesimpulan dengan akal mereka sendiri. Sudah memiliki kesimpulan dengan ra'yu, dengan hawa nafsu, dengan filsafat, filsafat Yunani, dengan mantik. Mereka mendapatkan kesimpulan. Kemudian mereka cari di Quran. Pasti ada dalam Quran. Pasti ada dalam hadis. Cari yang mirip, cari yang bisa ditarik, mereka akan ambil untuk pembenaran apa yang mereka pikirkan. Maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Terjadilah pembelokan-pembelokan agama, yang akhirnya mereka melakukan perkara yang tidak dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka memahami agama dengan sesuatu yang tidak pernah dikenal di kalangan para sahabat wal tabi'in. Dan Ibnu Jubair rahimahullah mengatakan, ma la ya'riful badriyun laisa min ad-din. Apa yang tidak dikenal oleh pengikut perang Badr maka bukan dari agama. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Apa makna ucapan Ibnu Jubair ini rahimahullah? Maknanya apa yang tidak dikenal oleh para sahabat, para mujahidin yang berperang dalam perang Badr, maka itu bukan dari agama, alias pemahaman baru yang mubtada, yang diada-adakan dan dimasuk-masukkan dalam agama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. I'tamadu 'ala al-'uqul wattaba'u al-mutasyabih, mereka lebih mengutamakan akalnya sendiri dan mereka mengikuti al-mutasyabih. Al-mutasyabih adalah ayat-ayat atau hadis-hadis yang samar-samar maknanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman bahwa di dalam Al-Qur'an ini
ada ayat mutasyabihat, ada pula ayat al-muhkamat. Allah sebutkan tentang ayat al-muhkamat, hunna ummul kitab. Ayat-ayat yang muhkamat itu adalah induk kitab. Maknanya induk adalah tempat merujuk kembali kepada ayat-ayat tersebut untuk memahami makna-makna ayat lainnya, induknya, pokoknya. Bahwa ayat-ayat Al-Quran ada ayat muhkamat, hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Tetapi ada ayat-ayat lain yang samar-samar maknanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, seharusnya kalau mereka itu cerdas, maka akan mereka ambil ayat-ayat yang samar maknanya untuk ditafsirkan sesuai dengan ayat-ayat yang muhkamat. Karena muhkamat memiliki makna yang jelas, memiliki makna yang pokok, memiliki makna yang tidak berbilang. Adapun mutasyabihat kadang memiliki dua makna atau lebih. Maka itu mutasyabihat. Seharusnya al-mutasyabihat dipahami sesuai dengan al-muhkamat. Tetapi mereka tidak demikian. Mengambil ayat-ayat mutasyabihat untuk ditarik agar cocok dengan hawa nafsu. Karena ayat muhkamat mereka tidak bisa bermain. Pada ayat-ayat yang maknanya sangat jelas, mereka tidak bisa menafsirkan ke sana kemari, sulit. Karena sudah jelas maknanya ke satu arah saja. Sudah muhkam. Muhkam itu artinya kokoh. Maka mereka tidak bisa bermain. Tetapi pada ayat-ayat mutasyabihat, Allah sebutkan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di hatinya ada kesesatan, yang di hatinya ada penyakit, penyimpangan, maka mereka fayattabi'una ma tashabaha minhu, mereka cari ayat yang mutasyabih, cari ayat yang samar-samar. Untuk apa? Kata Allah, ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili, untuk cari fitnah dan cari takwilnya yang cocok dengan hawa nafsu. Untuk cari fitnah dan cari tafsir yang cocok dengan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka maukan dengan hawa nafsu mereka. Inilah penyebab utama kesesatan. Kalau sudah ada hawa, maka mereka akan menyimpang dan akan mencari ayat-ayat yang mutasyabihat untuk mencocokkan dengan hawa nafsunya. Bukan mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Akhadu yu'assiluna wa ya'taqidun. Mulailah mereka mengambil kesimpulan dengan hawa nafsunya dan kemudian membuat pokok-pokok ajaran. Dalam tanda petik, ajaran baru. Thumma yu'awwiluna an-nusus. Kemudian cari dalil-dalil dari ayat mutasyabihat. Wa yastadiluna 'ala ma asalu. Kemudian mereka berdalil dengan mutasyabihat itu untuk apa yang mereka katakan sebagai pokok dasar pemikiran ila akhir. Wa bihadza wa dzalika iftaraqatil ummah. Dengan inilah terpecah umat. Karena inilah tercerai-berai kaum muslimin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Rasulullah SAW sudah menyampaikan berita dari Allah Subhanahu wa taala. La tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian nanti mesti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Disebutkan pula riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La taqumu as-sa'ah, tidak terjadi hari kiamat, hatta ta'khudhu ummati bi ahdi al-qurun qablaha. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga umat ini, umat Islam, mengambil jalan dari jalan-jalan umat yang terdahulu. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Faqila, ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kafarisin warum, apakah seperti Persia dan Romawi? Kata Nabi, wa manin nas illa ulaik, siapa lagi manusia kalau bukan mereka, Romawi dan Persia. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Romawi yang menyembah api,
atau Persia yang menyembah api dan Romawi yang banyak Nasrani. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis lainnya yang mirip dengan ini, Nabi berkata, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in." Kalian akan mengikuti orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakharu juhra dabbin ladakhaltumuh. Kalau sampai mereka memasuki lubang biawak pun, kalian akan memasukinya. Bahkan kalau di antara mereka ada yang menzinai ibunya sendiri, maka niscaya di umat ini pun akan ada. Ya Rasulullah, siapa yang dimaksud? Apakah Yahudi dan Nasrani? Dijawab oleh Nabi, faman? Siapa lagi? Dua hadis ini semakna isinya, tetapi yang disebut dua yang berbeda. Hadis yang tadi disebutkan Romawi dan Persia, kata Nabi, famanin nas? Siapa manusia kalau bukan mereka? Yang kedua, apakah Yahudi dan Nasrani? Dijawab, faman? Siapa lagi? Artinya memang mereka ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, bahwa kalian akan mengikuti mereka. Yang ini disebut negaranya atau daerahnya Romawi dan Persia, yang ini disebut agamanya Yahudi dan Nasrani. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana dikatakan tadi dalam sambutan, bahwa Yahudi harus menjadi musuh kita. Demikian pula Nasrani harus menjadi musuh kita. Dan kalau mereka itu musuh, maka jangan ikuti jalan mereka. Kita harus memiliki jalan yang bukan jalan mereka. Kita harus berpegang kokoh kuat dengan agama kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum." Kalian akan mengikuti orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Artinya di antara kalian, tidak seluruhnya. Agar selalu ada ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Kata Nabi, akan terus ada segolongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang perintah Allah nanti. Maka bumi tidak pernah kosong dari ahlul haq. Ada golongan yang mengikuti Yahudi, ada golongan yang mengikuti Nasrani, ada golongan yang tetap di atas kebenaran. Dan ini yang kita maksud. Kita berupaya, berusaha untuk menjadi golongan ini, ahlul haq, yang berpegang dengan haq, yang zahirina 'alal haq, yang tegak di atas kebenaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an tentang Yahudi dan Nasrani. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh Yahudi dan Nasrani enggak akan ridha kepada kalian hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti mereka. Sehingga misi Yahudi Allah sudah sebutkan di sini, misi Nasrani sudah disebutkan di sini. Lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, hingga kalian mengikuti agama mereka. Sehingga tujuan utama mereka bukan membunuh muslimin saja. Itu hanya berupaya untuk menakut-nakuti kalian, agar kalian mengikuti agama mereka, pemikiran mereka, pemahaman mereka, jejak mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk perpecahan ini yang tadi sudah dikatakan, dengan munculnya orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya sendiri, lebih mementingkan akalnya sendiri, lebih mengambil filsafat Yunani, lebih mengambil pemahaman-pemahaman dari Aristo dan Plato, maka mereka tentunya telah memecah belah umat dan telah menjalani jalan orang-orang terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW bersabda, "Iftaraqatil Yahud." Yahudi berpecah menjadi 71 golongan. Dan Nasrani berpecah menjadi 72 golongan. Dan umat ini pun akan berpecah lebih banyak dari mereka, menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya finnar kecuali satu golongan. Maka para sahabat tidak bertanya tentang yang sesat tadi, yang 72. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, manhum?" Siapa yang selamat itu? Siapa mereka?
Qala humul jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Ditanyakan lagi dalam riwayat lain, man al-jamaah? Siapa yang dimaksud dengan al-jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Artinya jamaatul Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Siapa yang menjalani jalan Rasul dan para sahabatnya, maka dia selamat, ahlul haq. Dan siapa yang terbawa dengan hawa nafsu, yang terbawa dengan pemikirannya sendiri, yang terbawa dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman baru, maka berarti mereka keluar dari satu golongan tersebut ke golongan-golongan entah yang mana dari 72 golongan. Ada sekian macam aliran. Tetapi kalau diringkas, sekian aliran ini hanya dua bentuk saja. Ada bentuk ifrat, ada bentuk tafrit. Ada bentuk ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Sedangkan yang tengah-tengah itulah yang lurus, siratul mustaqim. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kita contohkan. Bahwasanya Yahudi dan Nasrani dalam masalah Nabi Isa alaihi salam, mereka tersesat. Yang satu ekstrem ke kanan, yang satu ekstrem ke kiri. Yang ekstrem ke kanan adalah kaum Nasara, mengangkat Nabi Isa, memuliakannya, tapi kebablasan. Ekstrem. Menyatakan dia anak Tuhan, dia jelmaan Tuhan, dia adalah satu dari yang tiga. Maka Allah katakan, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا أَنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثًا. Sungguh telah kafir mereka yang berkata bahwa Allah salah satu dari tiga Tuhan. Allah menyebutkan dengan tegas laqad kafara, dengan lamut taukid dan qad, yang kedua-duanya penekanan. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwasanya Allah adalah satu dari tiga Tuhan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, walaupun niat Nasrani ingin membela Nabi Isa yang dituduh oleh Yahudi sebagai anak zina, maka mereka membela, tidak, dia bukan anak zina, dia anak seorang wanita yang suci, allati ahsanat farjaha, yang menjaga kemaluannya, yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, yaitu Maryam alaihissalam. Kata Yahudi, kalau gitu siapa bapaknya kalau bukan anak zina? Maka berfikirlah Nasrani, fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar. Berpikir dan menentukan, ternyata celakalah apa yang dia tentukan. Sungguh celaka apa yang dia tentukan. Dia berkata, kalau wanita yang suci melahirkan anak yang suci, maka bapaknya adalah Tuhan yang maha suci, kata mereka. Astagfirullah. Mengerikan sekali. Walaupun tujuannya membela seorang Rasul, walaupun tujuannya membela seorang Nabi, tetapi ini ghulu ekstrim, melampaui batas, menyatakan bahwasanya dia anak Tuhan, maka Allah murka. Dan Allah berkata dalam Al-Quran, takadu samawatu yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardu wa takhirru jibaru hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, kata Allah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka berkata Ar-Rahman memiliki anak. Lihat, niat yang baik belum tentu jadi baik. Kalau cuma niat saja, harus mengikuti bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Kalau dud Nasrani, Rasulnya siapa? Tidak bisa. Alaihissalam. Di pangkuan Maryam sudah berkata, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiya. Aku adalah hamba Allah. Allah jadikan aku sebagai nabi dan aku diberi kitab. Kenapa tidak dengarkan? Wahai Nasrani, kenapa tidak mendengarkan ucapan Nabi kalian sendiri yang menyatakan Inni Abdullah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Mereka tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, malah mengikuti ra'yunya. Berfikir sendiri, kalau yang suci memiliki anak yang suci, berarti bapaknya Tuhan yang maha suci. Kafara. Akhirnya kafir dia. Laqad kafara alladziina qalu anna Allaha thalithu thalath. Bahkan bukan hanya itu, Allah katakan langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, gunung-gunung itu hampir runtuh ketika mereka berkata Allah memiliki anak. Astagfirullah. Yahudi sebaliknya, ini ekstrim karena kebabasan dalam membela dan memuji, mengkultuskan. Yang ini sebaliknya, mencerca seorang nabi, menghinanya, menjatuhkannya, menyatakan anak zina, menyatakan Maryam sebagai wanita yang berzina.
Pada dalam Al-Quran Allah puji Maryam. Wa Maryam allati ahsanat farjaha. Khonibna azakullah, bahkan ada satu surat khusus, surat Maryam. Tapi Yahud hanya mengikuti ra'yunya dan akalnya. Wanita lahir, ya pasti ada bapaknya. Seorang lahir dari seorang ibu, ya pasti ada bapaknya. Tidak mungkin tidak. Itu akal kita. Kalau saja tidak ada dalil, kita terima itu. Tapi kalau sudah ada dalil, kalahkan otakmu. Apa lo tidak bisa membuat manusia tanpa bapak? Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran bagi kita kaum muslimin, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Kata Allah, permisalan Isa sama seperti permisalan Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Siapa bapaknya Adam? Tanpa bapak. Siapa ibunya Adam? Tanpa ibu. Berarti Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu. Mengapa Allah enggak bisa menciptakan seorang anak dari ibu tanpa bapak? Sangat-sangat bisa. Tanpa bapak, tanpa ibu bisa, apalagi dengan seorang ibu tanpa bapak. Maka kata para ulama, Allah membuktikan kekuasaannya. Allah ciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Allah ciptakan Isa dari ibu tanpa bapak. Dan Allah ciptakan Hawa dari bapak tanpa ibu. Mengapa? Karena diriwayatkan Nabi menceritakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dan tulang rusuk Adam kata Nabi bengkok. Maka para wanita memiliki sifat yang demikian. Kalau dipaksa diluruskan patah. Kalau tidak dipaksa akan terus bengkok. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asyahid yang menjadi dalil adalah kalimat diciptakan dari Adam. Hawa diciptakan dari Adam. Berarti Adam bapaknya. Tapi tidak ada ibunya. Isa diciptakan dari Maryam tanpa bapak. Dan Adam diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu maha bisa, maha kuasa. Tidak perlu cari siapa bapaknya. Allah ciptakan Maryam, Allah ciptakan Isa dari seorang wanita yang suci, yaitu Siti Maryam alaihissalam, tanpa bapak, dan Allah bisa. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdallahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haq wal naru haq adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal akhrajahu. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Siapa yang mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah wahdahu la syarikalah, sendirinya tanpa sekutu baginya, dan mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan mempersaksikan bahwa Isa alaihi salam juga hamba Allah dan Rasulnya, dan ruh dan kalimatuhu alqaha ila Maryam, yang diciptakan dengan kalimat Allah, kun jadilah, maka jadilah dia. Dengan ruh dari Allah yang Allah ciptakan, ditiupkan ke perut Maryam, maka jadilah Isa alaihi salam. Lima persaksian ini, yang terakhir, al-jannatu haq wa an-naru haq. Siapa yang mempersaksikan bahwa surga adalah hak dan neraka adalah hak, adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga betapapun amalannya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan demikian kita lihat terbukti bahwa umat ini akan mengikuti umat-umat terdahulu, yaitu imma Yahudi wa imma Nasrani. Umat Islam dalam keadaan di tengah-tengah menyatakan bahwa Isa hamba Allah dan Rasulnya, dimuliakan dengan persaksian bahwa beliau seorang Rasul yang diutus oleh Allah yang mulia, tetapi tetap dikatakan hamba Allah, hamba Allah. Demikian pula ketika kita menghadapi
Rasulullah SAW juga harus tengah, tidak melampaui batas sehingga menuhankan Rasul, dan tidak pula kita mencercanya dan menghinakannya. Astagfirullah. Umat ini akan ada yang mengikuti Yahudi dan akan ada yang mengikuti Nasrani. Yang mengikuti Yahudi mencerca seorang Nabi, yaitu mencerca Rasulullah SAW, yaitu mereka-mereka para pengingkar-pengingkar sunnah, yang mereka berkata gak perlu mengikuti sunnah. Ngapain ikut sunnah dia? Bukankah risalah ini adalah surat? Rasul itu dalam terjemahan komus bahasa Arab artinya pengantar. Risalah maknanya surat, berarti Nabi itu pengantar surat, tukang pos. Kita terima suratnya, apa urusannya dengan tukang pos? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mencerca Rasulullah SAW. Kata mereka, kita terima surat dari Allah, katanya, yaitu 30 juz, 6666 ayat, 114 surat. Ini dari Allah SWT. Dia cuma nganter, gak usah urusan dengan dia. Kita pahami sendiri. Kafara, sesat dia, seperti sesatnya Yahudi. Ada yang sebaliknya. Mana mereka ini Rasul yang mulia, Rasul yang diutus oleh Allah, seorang yang suci, seorang yang begini-begini, masih benar. Sampai di sini masih benar. Sampai dikatakan khairul bashar, masih benar. Tapi ketika yang menciptakan langit dan bumi, enggak. Yang menciptakan langit dan bumi Allah, bukan Rasul. Yang menyebabkan adanya segala alam semesta, bukan. Yang mengadakan alam semesta adalah Allah. Yang melepaskan segala kesulitan, segala kesusahan, Allah, bukan Rasul. Kita rem, kita rem. Jangan kebablasan. Nanti akhirnya engkau menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oh, kami enggak menuhankan. Iya. Kalimatmu tidak menyatakan dia Tuhan atau anak Tuhan, tetapi memperlakukan seperti Tuhan. Apa itu? Doa. Allah menyatakan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan jawab, kata Allah, akan kabulkan. Disebutkan oleh Allah, ditawarkan. Ud'uni, mintalah kepadaku. Ternyata mintanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, aku kesusahan, aghithni, aghithni, tolonglah aku, tolonglah aku. Ini keliru. Walaupun hatimu tidak menganggap bahwa dia Tuhan, tapi perlakuanmu menunjukkan kalau dia seperti Tuhan bisa mengabulkan doa. Yang mengabulkan doa adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi selalu berdakwah, mintalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, hatta syis'ah idan qata, mintalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, hingga tali sendalmu putus, mintalah kepada Allah taala. Disuruh untuk meminta kepada Allah yang besar maupun yang kecil. Mintalah kepada Allah dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan juga yang sejenis ini, ketika mereka mengikuti Yahudi dalam mencerca sahabat yang mulia Ahlul Bait, Ali bin Abi Thalib, dikatakan dengan kalimat-kalimat yang jelek, bahkan paling mengerikannya dikatakan kafir halal darahnya. Oleh siapa? Khawarij. Dituduh dengan sekian banyak tuduhan dan berakhir dengan pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Hadabal. Mereka golongan yang sesat, menyimpang, mengikuti jalannya Yahudi. Merendahkan orang yang harusnya dimuliakan. Menghinakan seseorang yang harusnya kita muliakan. Itu Ali bin Abi Thalib, khalifah al-rabi'. Khalifah yang keempat, Khalifatul Rashid. Sebaliknya, Syiah Rafidhah mengangkatnya kebablasan. Sampai berkata bahwasanya Ali yang seharusnya jadi Nabi, dan Jibril berkhianat, tidak memberikan wahyu kepada Ali, tapi kepada Muhammad. Maka mereka ketika sholat, melaknat Jibril. Khanal amin, khanal amin, khalal amin. Menepuk pahanya sambil mengatakan, telah berkhianat Jibril al-amin. Telah berkhianat Jibril al-amin. Bahkan di zaman Ali masih hidup, ada yang menyatakan, engkau Tuhan kami. Abla bin Sabah dan pengikutnya berkata, anta, 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 anta. Ditanya, apa anta, anta? Engkau adalah engkau. Engkau yang ada di sana. Engkau adalah ilah, engkau adalah Tuhan. Maka Ali radhiyallahu ta'ala anhu meminta mereka untuk bertaubat. Kalau kalian tidak mau bertaubat, aku akan bunuh engkau sebagai orang murtad. Digalikan parit.
dibakar api atau dinyalakan api, dan siapa yang tidak mau bertobat dimasukkan dalam api. Di zaman Ali bin Abi Thalib, kata para sahabat, kami sepakat orang seperti itu adalah kafir yang harusnya dibunuh, tetapi kami tidak sepakat dengan membakarnya dengan api. Kami berpendapat, kata Abdullah bin Abbas, untuk dipenggal lehernya dan itu cukup. Tetapi Ali sebagai khalifah waktu itu dituruti oleh para sahabat, maka dimasukkan mereka ke dalam api. Apa kata mereka? Tidak membakar kami dengan api kecuali Tuhan kami. Bal mengikuti jejaknya Nasara, jejaknya Nasrani yang menuhankan Isa, mereka menuhankan Ali, yang ini menuhankan Rasul. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam ada di tengah-tengah antara ifrat dengan tafrit. Islam ada di tengah-tengah antara kelompok yang ke kanan dan kelompok yang ke kiri. Yang ini kebablasan, yang ini berkurang-kurangan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya syaitan melihat kecenderungan manusia. Apakah kecenderungan manusia itu al-iqdam atau al-ihjam? Al-iqdam itu maju, al-ihjam itu mundur. Kecenderungannya dia semangat atau malas. Kalau kecenderungannya semangat, maka akan dijongkokkan dia hingga kebablasan. Kalau kecenderungannya malas, tambah dihalangi sehingga dia tidak lagi mau mengamalkan agama. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam beberapa kitab beliau, bahwa syaitan melihat kecenderungan setiap manusia. Apakah kecenderungannya semangat atau kecenderungannya malas? Kalau semangat mengamalkan ibadah, diajarkan oleh syaitan, kamu mau beribadah? Kurang itu, sedikit sekali, tambah lagi. Kurang itu, masa 2 hari sekali puasa? Tiap hari, itu baru hebat. Iya, tiap hari. Dibisikkan kepadanya, kalau kamu tiap hari puasa selama sekian tahun, kamu bisa melihat putri jin. Dibisikkan begitu, berbelok arahnya. Berpuasa dia tiap hari, tidak pernah dia berhasil melihat putri jin. Sampai ketika dia merasa yakin bisa melihat putri jin, masyarakat mengatakan bahwa dia telah gila. Selesai. Wassalam. Ini khun ibn a'azakullah, kebablasan. Tapi menyatakan, aku berpuasa dan aku juga berbuka. Ketika ada sahabat yang puasa terus menerus, dilarang, jangan. Kalau mau puasa, puasa 3 hari dalam sebulan, yaitu ayyamul bid. Kata orang tadi, ya Rasulullah, aku lebih kuat dari itu. Kalau begitu puasa Senin Kemis. Ya Rasulullah, aku lebih kuat dari itu. Kalau begitu puasa sehari, berbuka sehari. Tidak ada puasa yang lebih baik dari puasa ini. Udah paling tinggi. Ternyata ada yang melanggar kebablasan. Puasa terus menerus, gak pernah berbuka. Sampai akhirnya stres. Demikian pula ada yang beribadah. Dan kemudian berkata, saya akan terus beribadah. Gak mau disibukkan dengan istri dan anak. Aku akan sholat malam terus menerus. Dan aku tidak akan tidur. Di zaman Rasulullah SAW, ketika ada orang yang berkata akan beribadah terus menerus dan tidak mau tidur, atau dia akan beribadah terus menerus dan tidak mau menikah, dipanggil oleh Nabi dan ditanya, antumul ladzina yaquluna kadza wa kadza, apakah kalian yang berkata begini dan begitu? Ketika dijawab, bala ya Rasulullah, benar kan berkata seperti itu. Ana atqakum lillah, ingat, aku adalah yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Aku adalah yang paling bertakwa kepada Allah di tengah-tengah kalian. Tapi aku berpuasa dan aku berbuka. Aku salat malam dan aku tidur. Dan aku mengawini para wanita. Dan siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golongan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku, kata Nabi. Dianggap menyimpang dari sunnah, bukan golonganku. Ini berat sekali. Kata para ulama, kalau diancam dengan bukan golonganku, berarti dosa besar. Berarti dosa besar. Orang beribadah, kok dianggap dosa besar? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Sholat terus menerus, gak tidur, kan bagus itu. Kenapa kok dikatakan
Laisa minni, bukan golonganku. Orang yang mau beribadah terus-menerus, enggak mau sibuk dengan istri dan anak. Kenapa dikatakan dengan faman raghiba an sunnati falaisa minni, bukan golonganku. Jangan lihat dari sisi masalah apa yang dikerjakan oleh dia, tapi lihat dari sisi apa yang dia anggap Rasulullah SAW, atau apa yang dia perlakukan Rasulullah SAW, apakah dijadikan panutan atau tidak. Orang ini tidak mengikuti Rasul sebagai panutan, dan ini yang besar. Dia salat terus menerus, semalam suntuk tidak tidur, maka berarti dia tidak mengikuti Rasulullah SAW yang berkata, aku salat, aku tidur. Bangun sepertiga malam terakhir, salat qiyamul lail. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya sesekali di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir, Rasulullah SAW menghidupkan malamnya penuh untuk mencari Lailatul Qadar. Kita ikuti sunnahnya. Tetapi kalau terus menerus seperti itu, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, bukan orang yang lurus, tapi orang yang menyimpang. Ada 30 orang ditangkap karena sesat, tidak percaya pada takdir. Kemudian ada budaknya yang melihat mereka dihukum, dipanggil oleh seseorang, kamu lihat tuanmu itu yang dihukum mati itu? Iya. Bagaimana tanggapanmu tentang dia? Kata budak tadi, demi Allah, aku tidak pernah menyiapkan makan di siang hari, dan aku tidak pernah menyiapkan tempat tidur di malam hari. Kata budaknya, aku tidak pernah mempersiapkan tempat tidurnya di malam hari, dan gak pernah menyiapkan makan di siang hari. Artinya siang hari selalu puasa, dan malam hari selalu sholat gak tidur. Ternyata bang, Qadariyah atau Khawarij mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, memerangi orang-orang saleh, pemberontak. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka selalu demikian. Dua titik ekstrim selalu menyebabkan manusia menyimpang dan salah paham. Sehingga hendaklah kita berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang tengah di antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri, jalan yang tengah di antara ifrat dengan tafrit, jalan tengah di antara al-ghali wal jaf. Al-ghali yang ghulu berlebihan, jaf itu berkurang-kurangan. Ifrat yang melampaui batas, tafrit yang menyia-nyiakan. Kita hendaklah mengamalkan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, dan istiqomahlah di atasnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat yang merupakan induk kita, yaitu Al-Fatihah, menyebutkan tiga golongan yang sedang kita jelaskan. Golongan yang tengah-tengah, golongan yang ekstrem kanan, dan golongan yang ekstrem kiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengajarkan kita untuk mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat mereka. Ini golongan pertama. Ghairal maghdubi, bukan jalan orang yang dimurkai. Waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Alladzina an'ama Allah 'alaihim, golongan pertama. Jangan ke jalan al-maghdubi 'alaihim, yang dimurkai. Dan jangan jalan abdalin, jalannya orang-orang sesat. Silakan lihat tafsirnya. Apakah tafsir Ibnu Katsir atau Tabari atau tafsir-tafsir yang lain yang bil ma'thur, yang dengan riwayat. Disebutkan bahwa jalan yang lurus adalah apa yang Allah sebut dalam ayat lain. Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada' was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang Allah beri nikmat mereka dari kalangan para nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Ini alladzina an'ama Allah 'alaihim. Jalan mereka yang kita cari, jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang beriman dan percaya dengan berita nabi, jalannya orang-orang yang syahid, terbunuh dalam perjuangan fi sabilillah, dan jalannya orang-orang saleh. Yang kita minta, jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya yang maghdubi alaihim, bukan pula yang dallin. Siapa al-maghdubi alaihim?
Yahudi. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala la'ana, melaknat Bani Israel ala lisani Daud wa Sulaiman. Allah melaknat Bani Israel Yahudi dengan melalui lidahnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Dan Allah katakan ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah murka pada mereka dan Allah laknat mereka. Maka Yahudi dijuluki dengan al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dimurkai? Karena mereka tahu yang hak tetapi mereka lebih memilih yang batil. Mereka tahu yang benar tetapi mereka mencari yang salah dengan sengaja. Maka Allah murka. Sedangkan Nasrani Allah juluki dengan ad-dallin, orang-orang yang sesat. Mengapa sesat? Karena dia tidak punya ilmu, hanya meraba-raba, kayaknya ke sini jalannya atau ke situ, akhirnya salah. Lihat bedanya. Yahudi tahu yang hak tetapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Nasrani tidak tahu, mencari-cari tapi tidak mau tanya, hanya berpikir sendiri dan mengamalkan tanpa ilmu. Akhirnya sesat. Balin. Ikhwan fi din, a'azakumullah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekian ayat tentang Nasrani bahwa mereka dikatakan adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Mereka sesat dan mereka menyesatkan dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Allah juluki Nasrani dengan adallin. Dallu an sawa'is sabil. Mereka sesat dari jalan yang lurus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Fatihah ini sebagai pedoman dan pegangan kita. Kita ikuti jalan yang lurus, jalannya para nabi, para syuhada, para salihin, para siddiqin. Jangan jalannya Yahudi, al-maghdubi alaihim, jangan pula jalannya Nasrani, ad-dallin. Kemudian para mufassir menyatakan dan yang seperti mereka. Artinya bukan cuma Yahudi, bukan cuma Nasrani. Itu sebagai contoh saja. Al-maghdubi alaihim adalah Yahudi dan yang sejenisnya. Ad-dallun adalah Nasrani dan yang sejenisnya. Dan dijelaskan lagi dalam tafsir yang sama. Dijelaskan lagi, yaitu ketika dibilang Yahudi, al-maghdubi alaihim adalah Yahudi dan yang sejenisnya, yaitu yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Sedangkan Nasrani dan sejenisnya, yaitu yang beramal tanpa ilmu. Lihat, yang ini punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Yang ini beramal tanpa ilmu. Bagaimana yang tengah-tengah? Para anbiya, para siddiqin, para syuhada wa salihin, mereka berilmu dan beramal. Mendapatkan ilmu, mengamalkan. Dalil, 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 kerjakan. Baca ayatnya, tafsirnya dari hadis-hadis yang sahih, pegang kuat-kuat, kerjakan. Ini adalah orang yang berada di atas jalan yang lurus. Adapun Yahudi tahu, bahkan ketika Nabi diutus kepada mereka, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, mereka tahu kalau itu hak. Mereka saling berbisik sesama tokoh-tokoh Yahudi. Ahuwa-huwa disebutkan dalam tarikh, dalam sejarah, dalam sirah. Ahuwa-huwa, kata yang satu, naam, huwa-huwa. Tahu. Apakah dia yang dimaksud dalam kitab kita? Iya, memang iya. Tapi jangan sampaikan pada mereka. Antara tokoh Yahudi dengan tokoh Yahudi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka mereka lemparkan Tauratnya wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitabnya di belakang punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Undah, enggak tahu. Apakah betul itu seorang nabi? Oh, bukan, bukan, enggak mungkin. Nabi bukan dari golongan kita. Masih dari kita nanti. Padahal tahu itu. Apa kata Allah tentang mereka? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Kata para ulama bahwa Yahudi ini mengenali Rasulullah seperti mengenali anak-anak mereka sendiri, bahkan lebih. Bagaimana bahkan lebih? Mereka tidak yakin kalau anaknya adalah anaknya. Mengapa? Menuduh istrinya Sarah. Karena zina merata di sana ketika itu di kalangan Yahudi. Apakah benar anakku ini adalah anakku? Ragu. Tapi tentang Rasul mereka yakin. Namanya mereka tahu.
ciri-cirinya mereka tahu, tempat lahirnya mereka tahu semua. Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, mereka tahu. Dan ketika yang menyampaikan wahyunya Jibril, mereka juga tahu. Tetapi pengetahuan mereka bukan menjadikan mereka beriman. Sebaliknya, mereka putar balikan kebenaran. Coba, aku mau tanya kepada engkau. Siapa yang menyampaikan wahyu kepadamu? Karena kami musuhnya Jibril. Maksudnya supaya Rasulullah SAW menjawab jangan Jibril. Berarti salah. Kan tadi salah. Nabi tidak peduli. Nabi menyatakan yang menyampaikan kepada pun Jibril alaihissalam. Wah kalau begitu kami tidak mau. Karena Jibril adalah musuh kami. Lihat, dia tahu, mereka tahu. Bahwasannya Jibril yang menyampaikan wahyu. Mereka sengaja mengatakan bahwa kami musuh Jibril. Supaya Rasulullah SAW menjawab dengan yang salah. Ketika Rasulullah SAW menjawab tetap Jibril, mereka yang kemudian enggan untuk menerimanya. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, man kana aduan li Jibril, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, fa innallaha aduun lil kafirin, maka Allah musuh bagi orang-orang kafir. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Mereka bikin jebakan-jebakan karena tahu bahwa ini Rasul. Mereka bikin jebakan-jebakan. Tanyakan kepada dia, kalau dia bisa menjawab 3 pertanyaan berarti dia Rasul. Tetapi kalau tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka dia bukan Rasul. Pertanyaan pertama memang itu bukti kalau dia Rasul. Yang kedua juga bukti kalau dia Rasul. Yang ketiga sebaliknya, kalau jawab berarti bukan Rasul. Lihat jahatnya Yahudi. Kata dia, tanyakan tentang sekelompok orang pemuda yang tidur 309 tahun. Tanyakan juga kepadanya tentang seorang pemuda yang keliling dunia yang begini-begini sifatnya. Dan tanyakan tentang ruh. Nabi SAW mengatakan, aku akan jawab besok. Ya, Rasulullah SAW yakin akan turun wahyu. Tetapi ketika mengatakan besok, Allah tegur. Besok tidak turun. Besoknya tidak turun. Besoknya tidak turun. Besoknya tidak turun. Sampai Rasulullah SAW gelisah dan sedih. Mereka sudah mulai tertawa. Musyrikin yang mendapatkan 3 pertanyaan dari Yahudi. Tidak bisa menjawab dia. Dia di mana dia begitu. Sampai ketika turun surat Al-Kahfi dibacakan oleh Nabi. Kisah Al-Kahfi dengan rinci. Maka Yahudi mengatakan, ternyata dia benar-benar Rasul. Dikisahkan pula tentang Dzulqarnain di dalam surat yang sama. Tetapi anehnya, dalam surat yang sama ada kalimat, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan katakan bahwa aku akan melakukannya besok kecuali ucapkan insyaallah. Berarti teguran para nabi. Maka musyrikin heran. Ini sepertinya bukan dari dia sendiri. Kan ada teguran kepadanya. Berarti jelas ini dari Allah. Mulai sebagian orang masuk iman dalam hatinya. Pasti ini dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam jawaban ada teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghada." Dan keanehan yang kedua, yang satu tidak dijawab. Mereka bagaimana? Pertanyaan yang ketiga, kenapa enggak dijawab? Coba terangkan kepada kami bagaimana ruh? Apa itu ruh? Tapi tidak menjawab. Karena enggak diberi wahyu. Nabi menyampaikan apa adanya. Dapat wahyu disampaikan. Tidak, ya tidak. Aku tidak tahu. Musyrikin gembira berarti dia bukan Rasul karena tidak bisa menjawab yang ketiga. Yahudi sadar betul ini benar-benar Rasul. Karena kalau yang ketiga dijawab berarti bukan Rasul. Mengapa? Karena dalam ayat lain Allah turunkan, yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, jawab, ruh itu urusan Allah. Tidak tahu. Jangan dijawab. Ruh urusan Allah. Bukan urusan kalian. Kulir ruh min amri rabbi. Dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini pertanyaan jebakan. Mengapa? Karena Yahudi tahu ini benar-benar Rasul. Maka dia jebak. Kalau yang ketiga dijawab berarti bukan Rasul. Ternyata tidak dijawab, berarti memang benar-benar seorang Rasul. Adapun musyrikin mengira orang Yahudi itu jujur, mengira itu betul-betul dari kitab mereka. Kalau bisa dijawab 3 pertanyaan berarti Rasul, kalau dijawab cuma 2 berarti bukan Rasul. Sehingga mereka tetap mengingkari. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Masih banyak sungguhnya contoh-contohnya. Bahkan hampir semua aliran sesat, kalau tidak ifrat, maka tafriq. Dan jalan yang ada hanya tiga jenis. Yang pertama, jalan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu, beramal dengan ilmu, jalan yang lurus. Jalan maghdubi alaihim, jalan orang-orang yang berilmu, tahu tapi tidak mau, tahu tapi tidak mau, itu Yahudi dan pengikut-pengikut Yahudi. Dan yang ketiga, jalannya ad-dallun, yang sejenis Nasrani, beramal tanpa ilmu. Ini kan kayaknya benar. Bukankah anak yang suci lahir dari ibu yang suci, berarti bapaknya yang maha suci? Pengennya benar, pengennya membela Nabi, tapi ngawurnya gak karuan, jauh, menyimpang, bahkan kufur karena kebodohannya. Yang ini tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu. Yang ini Yahudi, berilmu tapi gak mau beramal. Maka yang tengah adalah yang beramal dengan ilmu, belajar, mempelajari ayat-ayat dengan tafsirnya, mempelajari hadis-hadis dan fiqihnya, kemudian kerjakan, amalkan. Mudah-mudahan kita terbimbing ke jalan yang lurus, jalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jalannya orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silakan. Nah, yang lebih lengkap adalah abduhu wa rasuluh. Karena Nabi mengatakan dalam hadis tadi, man syahida anna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata para ulama, dua kata ini adalah kata yang untuk mengurung seorang mukmin dari keekstriman. Yang ini penutup dari ekstrem kanan, yang ini penutup dari ekstrem kiri. Abduhu wa rasuluh. Kalau Yahudi mencerca, maka kita katakan bahwasanya Nabi Isa adalah rasul. Kalau Nasrani memujinya ketinggian, sebentar, Nabi Isa adalah hamba Allah. Demikian pula pada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada mereka yang merendahkannya, menghinakannya, kita katakan dia seorang rasul yang dipilih oleh Allah, yang harus kita ikuti, kita ikuti ajarannya dan sunnah-sunnahnya. Kalau ada orang yang kebablasan doanya kepada Nabi, kita katakan beliau abduhu, hamba Allah, bukan ilah, bukan anak Tuhan, bukan tempat kita berdoa. Sehingga wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh lebih lengkap, karena menutup pintu ekstrim kanan dan menutup pintu ekstrim kiri. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi? Asalnya pakai nun, tetapi ketika diidghamkan maka nun melubur ke lam, maka tidak terdengar nunnya, menjadi alla. Idghamnya idgham bila gunnah, tanpa dengung, sehingga betul-betul melebur 100%, seakan-akan enggak ada nun. Aslinya tulisannya ada, tapi ketika dibaca melebur. Asyhadu alla. Tolong saya jelaskan, apakah kelompok Khawarij hanya cerita dulu saja, sekarang tidak? Sejak pedang kaum muslimin mengenai kaum muslimin, kata Nabi enggak akan terangkat lagi ila yaumil qiyamah. Artinya ketika kaum muslimin, pedang kaum muslimin mengenai kaum muslimin, kapan pertama kali? Ketika terbunuhnya Utsman bin Affan. Kalau Umar terbunuh oleh seorang kafir, tetapi Utsman bin Affan terbunuh oleh pemberontak masih muslimin. Maka ketika pedang muslimin mengenai muslimin,
maka enggak akan terangkat lagi la yaumul qiyamah. Apa maknanya? Maknanya akan terus ada kelompok khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Nah, sampai hari ini bahkan teroris-teroris itu mereka adalah khawarij karena mereka menganggap halal darah kaum muslimin. Kalau pertanyaan lain, tafadhol. Kamu ada yang lain, enggak apa-apa. Ya. Tidak baca apa-apa. Setahu saya tidak baca apa-apa. Nah. Sampai ke nasihat saja. Sampai ke nasihat dan jangan berhenti. Dan yang kedua, didoakan dengan doa baik. Doa itu sangat-sangat penting. Apalagi seorang pada adiknya, seorang pada kakaknya, seorang pada keluarganya, itu mudah-mudahan lebih dikabulkan. Nah, subhanalladzi la yanam wa la yashu. Iya, ada riwayat seperti itu, tapi riwayatnya lemah sehingga kembali kepada hukum asalnya, yaitu doa ketika sujud. Nah, wallahu a'lam. Baik. جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته